What's up, basketball fans? Welcome back to Timeout. Hey Jimmy, what will be the keys to win Game Five? Score more points than the Lakers. Balik dengan Padilla, kita kembali lagi ke info basket hari ini edisi 9 Oktober 2020. Langsung aja nih timeout game kita akan membahas tentang NBA Finals game kelima yang akan bertanding besok jam 8 pagi. Apakah Los Angeles Lakers akan mampu menutup series ini dan menjadi juara NBA tahun 2020? Jelas menurut gue chance-nya besar sekali untuk Lakers melakukan itu. Apalagi mereka besok akan memakai jersey Black Mamba. Seperti yang kita tahu mereka saat memakai jersey tersebut rekornya masih 4-0 alias belum terkalahkan. Dan ini kayak storyline ini juga udah bagus banget ya kita tahu memang Lakers ini mendedikasikan semuanya untuk almarhum Kobe Bryant dan bila mereka besok bisa menjadi juara memakai jersey tersebut wah itu akan keren banget dan juga cocok banget untuk tribute mereka untuk almarhum Kobe Bryant dan juga Gianna oke bila Lakers besok bisa menjadi juara Lakers akan menyamai rekornya Boston Celtics yaitu menjadi juara di NBA sebanyak 17 kali dan ini menurut gue memang adalah dua franchise yang paling bersejarah di NBA dan bila Lakers juara juga, besok LeBron James akan memenangkan cincin keempatnya, dan besok pasti All Eyes Are On LeBron James. Orang-orang pasti pengen lihat bagaimana performance LeBron James di close out games ini dan nanti kita akan ngomongin nih rekor -re close out games-nya LeBron James yang luar biasa sekali dan LeBron James akhir-akhir ini menerima banyak sekali compliments kemarin ini ada Isaiah Thomas yang bilang bahwa memang LeBron James lah the greatest player of all time lalu juga ada Mark Cuban menurut gue uh, komentarnya komentar yang Mark Cuban ini luar biasa sekali di mana Mark Cuban bilang memang basketball IQ-nya LeBron itu tinggi sekali di mana dia tuh udah bisa membaca play ataupun sebuah play itu tiga step lebih cepat daripada Uh, pemain-pemain lainnya yang ada di lapangan. Jadi menurut gue itu adalah sebuah komplimen yang luar biasa dari Mark Cuban. Lalu Demar Rosen dia juga cerita-cerita di podcast si JJ Redick. Nih gue kayak udah harus mulai dengerin podcast si JJ Redick ya. Karena katanya ini memang adalah salah satu podcast terbaik di NBA saat ini. Jadi Demar Rosen cerita bahwa di sebuah game playoff nih saat dia bermain untuk Raptors setahu gue. Dimana Uh, seorang teammate-nya itu lupa tentang play yang akan dijalankan. Lalu malah LeBron yang kasih tahu play-nya kepada teammate nya lalu uh, Demar Rosen sangat kaget sekali. Tapi memang LeBron ini kan adalah student of the game. Dia pasti akan belajar semua detailnya. Dia pasti akan tahu play calling lawannya, lawannya akan lari kemana tuh dia semua pasti sudah tahu sekali dan juga. Demar cerita bahwa sebenarnya kalau di Eastern Conference itu mau masuk ke NBA Finals, harus melewati satu orang saja yaitu LeBron James dan waktu itu saat uh, The DeMar DeRozan nggak ada di uh Eastern Conference sorry waktu Demar Rosen berada di Eastern Conference bersama LeBron dia nggak pernah bisa melakukan hal tersebut dan sekarang mereka sama-sama ada di Western Conference juga ya tapi yang pasti uh, LeBron James ini memang luar biasa dan gue juga sangat amazed sebenarnya sama semua pemain NBA semua pemain NBA itu kalau diwawancara kalian bisa tahu lah seberapa hebat pengingatannya mereka mereka tuh bisa inget detail sekali dari play by play lalu juga mungkin kejadian di sebuah play itu dia sampai bisa tahu uh, bolanya dioper ke siapa siapa yang nembak itu memang menurut gue adalah hal yang luar biasa dan gue memang selalu kagum banget dengan ingatannya para pemain NBA. Gue dulu main inget play sendiri aja lupa terus. Gue bingung sampai pemain NBA itu bisa inget play lawannya men. Itu menurut gue adalah hal yang luar biasa sekali tentang pemain NBA. Oke sekarang kita ngomongin LeBron James di close out games. Dia adalah pemain terbaik sepanjang masa di NBA dalam close out games. Dalam 48 pertandingan ya LeBron itu persentase menang untuk uh, closeout close out games adalah 79,2 dimana dia 3 28 kali menang dan hanya 10 kali kalah. Dan dalam close out games di NBA Finals itu dia 3-0. Jadi apakah besok Miami Heat bisa menjadi yang pertama mengalahkan LeBron James di NBA Finals saat close out games? Wah kalian bisa tulis saya di comment section di bawah. Oke. Okay untuk AD sekarang ini kalau kita ngomongin Anthony Davis jelas gue juga expect besok a big performance dia pasti akan fokus banget untuk bisa memenangkan pertandingan besok uh, tapi juga defense-nya AD kita tahu main dia berhasil melakukan 4 blok kalau nggak salah ada 1 blok juga di, dia ngeblok Jimmy Butler di akhir-akhir pertandingan uh, gue expect juga dia akan menjaga Jimmy Butler sih di pertandingan ini dia mungkin akan ask again for that assignment itu karena kita tahu kemarin itu dia sukses sekali menjaga Jimmy Butler dimana dia benar-benar menahan lajunya dan membuat Jimmy Butler ragu-ragu menurut gua dalam offense-nya Miami Heat. Jimmy Butler akhirnya selesai dengan 22 poin yang merupakan itu output terkecilnya selama di seri ini. Jadi gua besok expect mungkin Jimmy Butler akan melihat LeBron dan juga akan melihat AD yang menjaga menjaga dia di kuarter keempat besok untuk X-Factor jelas gue akan stick with uh, KCP karena uh, menurut gue KCP ini memang luar biasa sekali ke, uh, kepercayaan dirinya gak pernah hilang sama sekali jadi gue expect dia untuk bisa tetap contribute untuk Lakers dan satu lagi pemain yang mungkin bisa contribute juga dari bench Lakers adalah Markif Morris kita tahu Markieff Morris ini salah satu uh, bad boy nya Lakers dan dia juga sangat bagus sekali akurasi tembakannya so kita lihat aja besok apakah dia masih bisa konsisten untuk Lakers atau tidak dan Lakers ini gue yakin punya motivasi ekstra karena memang uh, hari ini diumumkan bahwa Executive of the Year dimenangkan oleh eksekutifnya uh, Los Angeles Clippers yaitu Lawrence Frank dan itu membuat Jared Dudley, Jared Dudley marah banget dan juga beberapa pemain uh, Lakers lainnya juga kecewa banget bahwa Rob Pelinka ini tidak memenangkan award ini. Jadi menurut gue ini ada sebuah motivasi juga untuk Lakers untuk memberikan gelar juara untuk Rob Pelinka karena menurut mereka Rob Pelinka itu luar biasa sekali. Dia udah bisa assemble tim, tim ini menjadi tim bagus banget. Dia bisa mendapatkan AD, Avery Bradley lalu juga mendapatkan Markif Morris yang menjadi kunci untuk Los Angeles Lakers. Oke sekarang kita pindah ke Miami Heat. Miami Heat besok Jelas win or go home. Mereka harus memenangkan pertandingan besok. Uh, Kalau kata pemain Miami Heat semua tidak ada pressure karena memang mereka kayak cuma pengen go all out, memberikan segalanya yang terbaik besok di lapangan. Untuk Goran Dragic, kayak kita nggak bisa terlalu berharap banyak. Walaupun katanya ada slight improvement dalam kondisinya Goran Dragic, tapi tampaknya sih besok Goran Dragic akan absen. I don't think uh, Coach Alex Woster akan mengambil uh, resiko terlalu besar juga. Sedangkan untuk BM Adebayo sudah dipastikan dia akan bermain uh, di game kelima. Kalau gue sih tetap nggak uh, masalah bem ada Bayo bermain banyak untuk Miami Heat. Uh, kelihatannya dia kemarin juga cukup oke okay. bisa uh, contribute untuk Miami Heat dan gue harapkan besok dia akan lebih membantu lagi untuk defense dan juga uh, reboundingnya Miami Heat. Oke, okay. gue besok expect satu lagi hal adalah. Bintang-bintangnya Miami Heat ini akan bermain heavy minutes dan mungkin ini termasuk Andre Iguodala. Jadi gue uh, mengharapkan sih besok Jimmy Butler. Uh, mungkin juga Tyler Hero, Bam semua bermain di atas 42 menit. Karena memang ini udah win or go home, udah benar mereka harus bermain secara desperate, harus habis-habisan dan Tyler Hero pun besok bebannya berat menurut gua dia harus bisa mungkin mencetak di atas 20 poin sih untuk Miami Heat bila mereka ingin punya kesempatan untuk memenangkan game kelima. Oke, okay, short rotation juga mungkin aja uh, mungkin will will see Kelly Olynyk tapi kayak nggak bakal terlalu baik Kendrick Nunn. Mungkin ya tapi gua mungkin aja salah Kan kita tahu main Kendrick Nunn kan struggling banget dengan dua dari 11 field goalnya, but gue expect besok short rotation, heavy minutes on the starters for Miami Heat. Oke okay, untuk Jimmy Butler. Untuk Jimmy Butler jelas Miami Heat butuh super Jimmy kok kata Dennis Scott di NBA TV. Uh, karena memang Jimmy Butler ini offense-nya gue rasa harus at least 30 poin sih. Untuk bisa membantu Miami Heat menang. Dia gak boleh ragu-ragu. Main pun gue masih lihat dia beberapa kali ngedrive. Lalu ragu-ragu bolanya di kick out. Uh, gua gue rasa dia harus coba cari foul sih. Kalau mau memang kalau dia agak kurang yakin bolanya bisa masuk saat dia lay up. Mendingan dia cari kontak, dia cari foul. I that's gonna be better for Miami Heat. So untuk jump shot-nya pun dia harus yakin banget uh, mid range dan juga three point shotnya. Kita tahu main gara-gara dia agak terganggu dengan size-nya Eddie sehingga dia ragu-ragu dengan jump shotnya. Jadi gue harapkan besok uh, kita menemukan seorang Jimmy Butler yang lebih berani untuk offense-nya. Dan dia tadi di video awal juga udah bilang kan kunci kemenangannya hanya satu yaitu harus ngeskor lebih banyak daripada Los Angeles Lakers. Itu sebuah komen yang lucu banget menurut gue dan juga memang masuk akal dari Jimmy Butler. Oke. Okay lanjutnya adalah rebound. rebound memang nggak terlalu beda jauh kalau di total. tapi menurut gue mereka ini kemarin memberikan lakers sedikit terlalu banyak second chance opportunity. dimana kita bisa lihat guardnya lakers itu ada empat offensive rebound. menurut gue mereka harus limit ini nggak boleh uh, biarkan Rondo apu, ataupun caruso mendapatkan terlalu banyak offensive rebound. mereka harus crash the board, harus benar semuanya mencoba melakukan defensive rebound baru memulai offensive mereka itu menjadi, akan menjadi kunci juga dan yang terakhir yang jadi kunci adalah make your open shot. <laughs> They have to make their open shot. Menurut gua kemarin persentase 3 point Miami terlalu dikit uh, dimana di mana hanya masuk 11 saja dari 32 kali percobaan. Menurut gua untuk mereka bisa menang at least harus 15 sampai 18 3 point shot mereka bisa masukkan. So Tyler Hero, Duncan Robinson, uh, Jay Crowder semuanya diharapkan untuk bisa memasukkan triple point shot dan gue juga hmm. sebenarnya nggak masalah sih kok Kel Kelly Olynyk besok main lebih banyak at least di angka ataupun di range 20 menitan kan menurut gue Kelly Olynyk masih bisa membantu banget sih untuk Miami Heat so itu sedikit previewnya untuk pertandingan besok. Kalau kalian punya masukan ataupun punya pendapat lain, kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Uh, kalau gue prediksi jelas, gue masih stick dengan prediksi awal gue yaitu 4-2. Jadi gue bisa mengharapkan Miami Heat menjadi tim pertama yang bisa mengalahkan Lakers dengan jersey Black Mamba. Uh, tapi gue harapkan sih semua pasti nya close aja, jangan terlalu jauh. Uh, kalau ini memang jadi pertandingan terakhir tahun ini, at least gamenya seru gitu. Jangan blow out, kalau blow out sih kita akan sedih banget besok ini. Tapi yang pasti gue sih Besok masih menjauhkan Miami Heat untuk at least bisa memenangkan satu game lagi aja saat melawan Los Angeles Lakers. Oke. Okay. Sebelum kita ke berita lokal ngomongin tentang retirement Adi Pratama lagi, gue ingin share satu video yang gue dapatkan dari sebuah akun Instagramnya orang Filipina yaitu Hub Junkie. Dia share tentang seorang pemain Filipina tinggi 170 cm Tapi bisa melakukan 360 dunk. Ini gue amazed banget itu kenapa gue pengen share uh, kepada kalian semua karena menurut gue uh, ini harus bisa memotivasi pemain-pemain Indonesia juga untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. So itu aja. Oh iya yeah. satu lagi gue hampir lupa tadi uh, gue harapkan para pemain Lakers itu pada sibuk main Madden, mereka kayak lagi hobi banget semua main Madden setiap malamnya. Semoga fokusnya Gak hilang dikit ya. Semoga itu aja sih menurut gue sih nggak e, apa-apalah. Mereka sering-sering main Madden dan gue jujur dari tadi siang kepikiran terus memang baik banget Cuman yang bilang bikin konten 2K21. Uh, gue lagi mikir uh, bagaimana caranya gue masih belum ngerti cara connect antara PS gue dengan komputer jadi gue pengen main sambil direkam gitu kan agar kita bisa upload ke Youtube gue mungkin harus belajar nanti di Youtube channel kalau kalian punya rekomendasi Youtube channel siapa ataupun caranya bagaimana untuk connect PS ke komputer agar bisa kita rekam itu kalian bisa tulis aja di comment section di bawah oke okay, thank you so much sekarang kita pindah ke berita lokal ada berita Adi Pratama kemarin gue udah bikin video breaking news jadi kan Adi retired kemarin tiba-tiba dan gue gak tahu alasannya apa jadi gue setelah gue bikin video itu. Uh, gue mencoba cari research dan katanya memang katanya cedera. Tapi gue seinget gue tuh dulu gue udah pernah ngobrol sama Adi tentang cedera ini dan he told me that seinget gue tuh dia he told me he was like 100% good gitu loh. Tapi mungkin memang uh, mungkin mengalami cedera lagi yang gue nggak tahu. Jadi katanya memang dia ini ada masalah dengan cartilage uh, tulang ya mungkin ini cartilage ini gue juga kurang paham bahasa Indonesia nya apa. Mungkin tulang rawan atau sesuatu. Jadi ada yang robek kayaknya di sana dan itu sangat sulit memang disembuhkan. Kalau kata temen gue itu itu harus disembuhkannya dengan stem cell sedangkan mungkin di Indonesia masih agak susah kali ya cari tempat stem cell dan juga mungkin sangat mahal sekali biayanya jadi sangat disayangkan sekali kok memang Adi Pratama ini harus retired lewat uh, karena cedera uh, besok sih gue harapkan gue bisa interview Adi tapi gue besok belum tahu nih jam berapa karena kan besok pagi ada finals uh, lalu gue pasti harus bikin time out dan lalu besok gue uh, ada ada pick up game actually jadi besok gue kembali ke lapangan untuk uh, ngeliput pick up game uh, besok isinya anak anak UPH semua tampaknya jadi semoga aja akan menarik dan akan seru jadi tunggu aja guys ya untuk video pick up gamenya jadi gua harapin sih Adi besok malam available ya kalau besok malam dia available kita akan coba set untuk ngobrol-ngobrol tentang alasannya apa tapi kok Adi sih bilang sama gue main udah dipikirkan matang-matang sudah lama sekali jadi Mungkin selain cedera ada alasan lain kalau menurut gua sih. Jadi nggak hanya pure cedera aja tapi yang pasti kita doakan yang terbaik untuk Adi Pratama dan juga keluarganya. Apapun yang dia putuskan gue yakin itu adalah yang terbaik untuk keluarganya dan juga untuk masa depannya. So good luck untuk Adi Pratama. Wah, tapi yang pasti kita memang sedih ya kehilangan salah satu center terbaik di Indonesia uh, menurut gua dan dia juga adalah orangnya yang murah uh, baik banget orangnya bener-bener murah sekali untuk uh, murah hati ya bahasanya mungkin ya murah hati untuk berbagi ilmu kepada anak-anak muda sekarang dan juga big man sekarang apalagi juga dia dengan movementnya yaitu Depok Nation itu menurut gua adalah hal yang luar biasa sekali yang dilakukan oleh seorang Adi Pratama oke okay sekarang kita akan pindah ke berita sepatu karena gue bingung hari ini mau ngomongin apa so tadi gue lihat online ada sepatu yang menarik yaitu Jordan 4 PSG kita tahu Jordan ini uh, kerjasama dengan PSG udah cukup lama Paris Saint Germain spa, uh, sebuah tim sepak bola di Prancis dan mereka akan merilis sebuah sepatu lagi nih Jordan 4 tanggal 10 Oktober gue nggak tahu apakah akan dirilis di Indonesia atau tidak yang gue suka adalah dari warnanya warna Bordeaux ya ini mungkin gue gak salah gue suka banget uh, memang dengan warna seperti marun itu menarik sekali di sepatunya dan juga dicampur dengan warna putih lalu yang pasti logo PSG nya di bagian heel nya itu juga menurut gue wah klasik banget dan memang dari dulu menurut gue sepatunya Jordan saat kerja sama dengan PSG ini selalu keren-keren dari dulu ada Jordan 5 warna hitam ada tulisannya Paris itu juga gue pengen banget tapi sampai sekarang belum ke uh, kesampaian nah harganya kayaknya sekitar 3,3 juta tapi gue gak tahu apakah bisa masuk ke Indonesia atau tidak kalau ada yang punya beritanya bila bisa memang sepatu ini masuk ke Indonesia kalian bisa tulis aja di comment section di bawah So guys Thank you so much Time Out geng Yang sudah menonton Time Out Seperti biasa Setiap harinya uh, Jelas excited banget Untuk NBA Finals game kelima Semoga semua juga excited Untuk menonton besok uh, Besok kita akan ketemu lagi Yang pasti Dan jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace